Hey, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beraktivitas kepada teman-temanku yang sama-sama merintis menjadi pemula yang berjinak-jinak di YouTuber ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan semoga cepat sukses, terutamanya saya sendiri. Baik teman-teman, di video kali ini saya coba ingin menayangkan satu tempat kerja saya, di mana kerja ini 90% sudah siap dikerjakan ya teman-teman. Ini keadaannya di tingkat 2. Kita lihat dulu terlebih dahulu daripada plaster ceilingnya. Plaster ceilingnya dia di tak banyak bentuk lah, sama rata, dia standar model lah, tak ada naik turun gitu loh, agak biasa lah gitu teman-teman. Dan di bilik pertama ini panggil master bathroom, dia biliknya cukup besar, tapi dilihat kepada ceilingnya dia tidak banyak model. Rata hanya di bagian tingkap saja dia ada untuk korden ya, untuk langsir orang panggil, di bagian sini saja. Ini keluasan kamar ini 6 meter kali 4 meter seperti ini, siap dengan kamar mandinya sekali teman-teman. Seperti ini kamar mandinya. Di sini ada meja, belum dikonkret lagi. Ini ada tingkat-tingkatannya ya, untuk tempat sabun, apa keramiknya seperti ini. Sederhana, sederhana saja. Baik, kita kembali ke kamar berikutnya. Ini ialah kamar kedua. Tidak begitu besar, lantainya pun marmer, belum digosok lagi, dan tempat mandinya seperti ini. Seperti ini teman-teman tempat mandinya, keramiknya pun simple, tidak terlalu banyak model seperti ini. Sip. Baguslah kamar, ada kamar mandi, bagus. Dan ini kamar yang ketiga. Kamar ketiga, tempat tidur di sini. Ini pun kamar mandinya seperti ini. Tidak jauh beda ya, hampir serupa. Keramiknya pun tak banyak warna, cukup satu warna seperti ini. Ini dalam satu dalam kamar tempat mandinya seperti ini. Pintunya dia punya frame daripada besi seperti ini. Ini kamar 1, 2, 3, keempat. Empat ya di sini. Tempat belajar. Ini kamar nomor 4. Dan siap dengan kamar mandinya juga. Hanya ada warna sedikit di sini hitam. Seperti ini teman-teman. Sip, mantap. Nanti kalau ada saya rumah seperti ini, bahagialah diriku. Begitu teman-teman. Nah ini kiranya ini untuk tempat mandi umum. Nah seperti ini. Belum siap lagi. Ini adalah keramiknya ala-ala rumah Eropa. Oke lah teman-teman. Sampai di sini saja kuliah saya bersama teman-teman. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.